Niat kita terjah warga asing ini ialah untuk memperbetulkan situasi, memperbetulkan keadaan dalam negara kita ini supaya kita dapat melihat ada berlaku perubahan. Sebab saya nak beritahu, kita bukan merasakan kita nak buat kerja, nak ambil alih kerja daripada pihak berkuasa, tetapi kita nak membantu pihak berkuasa. Dalam ayat yang paling manis, paling merdu yang boleh saya gunakan ialah kita nak bantu pihak berkuasa. Sebab bagi saya, melihat kepada senario kebanjiran premis-premis warga asing di seluruh negara, aduan-aduan yang diberikan oleh rakyat-rakyat ni, oleh saudara sendiri, bahawa saya nampak pihak berkuasa masih lagi perlu bantuan. Perlu bantuan daripada rakyat, perlu bantuan daripada you all, perlu bantuan daripada kita untuk mempermudahkan kerja mereka. Sebab kadang-kadang premis-premis warga asing ni letaknya di jalan besar, di tepi jalan, yang mana kalau lalu boleh nampak. Tapi oleh kerana gagal dijejaki, kami bantu. Sebab kita kena menjadi rakyat Malaysia yang berani. Kita kena bangkit untuk membela, untuk membantu, untuk mendedah, untuk menerjah. Saya nak beritahu kat you all, jangan compare, jangan compare. Ada orang di compare, disuruh tiru cara Ustaz Sopian di Penang kan, suruh tiru. Jangan compare, saudara. Lain-lain aktivis, lain cara dia. Saya lain cara. Saudara boleh masuk blog saya, website saya www.cucumatkilau.com. Sebab itu bila masuk dalam grup, kita ada grup, ya, kita ada grup terjah warga asing. Anda nak masuk boleh PM saya, PM saya, kita akan masuk. Tapi janganlah anda jadi orang yang hebat dalam tu, buat tazkirah pula begini begitu, begini begitu, suruh saya bawa penguat kuasa dia. Kita lawan lah ni, kita bersuara ni, kita lawan. Kita lawan, kita nak perbetulkan keadaan. Saya tak kata pihak berkuasa buat kerja tak betul. You all boleh tahu ni. Saya terpaksa bersuara sebab bukan ramai orang boleh bersuara dengan berani. Bukan ramai orang boleh menyatakan kebenaran walaupun pahit. Bukan ramai orang boleh membongkar walaupun mereka tahu apa yang berlaku. Kita tak marah kepada warga asing yang datang ke Malaysia jadi kuli. Jadi kuli kita tak marah, saudara. Kita tak marah. You nak jadi kuli buruh buat projek perumahan, you nak jadi kuli buat ladang, you nak jadi kuli bekerja kat kedai, kita tak marah. You nak jadi kuli kerja kat pasar raya, kita tak marah. Warga asing macam awak bangla, awak jadi kuli, tak ada masalah. Tak ada masalah. Contohnya saya nak buat rumah, saya pun bayar upah kau jadi kuli. Yang kita marah, yang kita persoal ialah kamu-kamu warga asing yang patutnya kamu dah habis kontrak dekat Malaysia, bekerja dengan sebagai buruh, sebagai pekerja ladang, sebagai buruh pembinaan. Patutnya kamu dah balik ke negara kamu, dah habis kerja, dah habis kontrak, kamu tak balik. Kamu sanggup tak balik, kamu lari, kamu sanggup jadi warga asing yang tidak ada dokumen. Maknanya permit kamu tokek pegang, patutnya kamu dah habis 10 tahun bekerja di sini, kamu balik negara kamu. Tak ada masalah. Alibi, dia kata apa ni? Siapa suruh itu kedai bagi kita sewa? Siapa suruh itu TMB bagi kita elektrik dan air pada kita sewa? Oh, alibi, bangla pun ada masuk, ramai, bagus. Okey, itu kita akan bangkitkan. Kita akan usul kepada kerajaan, kita akan usul kepada pihak berkuasa untuk memotong, untuk menarik balik premis-premis yang disewakan. Ini pun dah salah. Awak sepatut kuli, kamu bukan tuan kepada kami. Kamu bukan tuan kepada rakyat Malaysia. Kamu adalah kuli, bekerja sebagai kuli. Maksudnya kamu bekerja untuk ladang, untuk pemerintah. Tapi kamu ni dah berani cabar kita. Awak orang warga asing ni datang bekerja dalam bidang industri, dalam bidang tertentu. Awak dah habis kontrak, baliklah brother. Yang kamu nak duduk dekat negara ini, tak balik-balik, kamu sanggup jadi pendatang haram kerja. Lepas itu kamu pergi buka bisnes dekat sini. Apakah kejadah? Kamu buka bisnes, kamu hanya bayar sewa saja dekat tuan kedai. Okey, saya beritahu kamu hanya bayar sewa. Cukai kamu ada bayar tak? Income tax kamu ada bayar tak?
Kamu tak bayar, kamu bukan warga Malaysia. Kamu lari daripada permit negara sendiri, merempat miskin. Kamu sepatutnya balik. Ini isu dia. Ini isu dia, saudara. Saudara kena faham kenapa kita perlu fight benda ni. Kerajaan dia bawa masuk, bawa masuk. Nanti saya cerita macam mana, ya, macam mana kerajaan bawa masuk warga asing ni. Akhirnya ramai yang lari daripada kerja-kerja dia. Bekerja ladang dia lari, bekerja di pembinaan dia lari. Dia lari, ada kilang pula, ada orang pula beli pula. Sebab bila anda berniaga, saya nak beritahu, ini yang kita tak nak. Kalau awak buat projek perumahan, awak buat apa saja projek, awak gunakan Bangla, gunakan Indon, gunakan Kemboja, gunakan warga asing Rohingya sebagai kuli, sebagai kuli, tak ada masalah. Jadi kuli tak ada masalah. Jadi kuli tak ada masalah. Yang kita marah, yang kita bangkit berjuang, kita nak rakyat ni. Sebab kamu dah ambil alih perniagaan-perniagaan orang tempatan. Orang tempatan meniaga perabot, bayar cukai, kamu pergi buka kedai perabot. Dulu kamu kerja kedai dia. Orang tempatan meniaga kedai runcit, kamu kerja kedai dia. Setahun, dua tahun, kamu hijack kedai dia. Kamu ambil kedai dia pula. Kamu pula jadi toke. Orang Melayu pula kerja dengan kamu. Kamu hembur dia. Kamu berbagai-bagai lagi yang kamu luahkan pada dia. Dan kamu jadi tuan. Rakyat tempatan buka minimarket, kamu pula buka. Beri harga yang murah. Rakyat tempatan jual kapet, kamu pula buka kedai kapet. Kamu bagi hutang dekat orang kampung, felda kampung. Ini yang kita marah. Kamu dah mengganggu. Orang tempatan, rakyat tempatan buat projek jadi kontraktor, kamu pun buat lesen kontraktor. Kamu guna nama orang-orang tempatan, kamu guna nama orang-orang Malaysia, kamu guna nama IC dia untuk buat account bank, untuk buat SSM, untuk membuat segala-gala. Kamu pula nak jadi tuan dalam negara. Ini yang kita marah, ini yang kita pertikaikan, saudara.